Lu kasih apaan itu, Dok? Gua dikasih apaan itu sama si Odo? Dikasih recehan ya. Ampun, dibayar recehan ya, Dok. Tadi mah gua kasih aja lu recehan. Ini gua ambil dah tuh. Mana recehan? Lumayan, Dok. Thank you. Nah, kan tergaplok. Enggak sengaja, Dok. Tergaplok dia habis ngasih recehan. Akan membeli itu ke Surprise Man, akan main The Forest lagi, man. Ya, hari ini kita main The Forest lagi. Seperti biasa, kalian jangan lupa untuk pencet tombol like-nya sama tombol subscribe-nya. Biar series ini tetap berlanjut, oke? Okay? Tumben gak rusuh, Dok. Ya ampun. Lu ngikut duduk, Dok. Geleng-geleng ngikut duduk, ngapain? Ini kucing. Ya ampun, nih rusuh amat. Ada kucing, man, bentaran. Oke, okay. Tadi kucing rusuh. Dan, udah, Dok. Kita langsung aja, Dok. Oke, tadi gue lagi masak dong, bentaran. Masakan gue udah, ya gosong dong, gak apa-apa lah. Komodo ya udah hitam, men, masakan gue. Tambah, kagak nambah ya, Dok. Kagak nambah lapar gue, men. Ya ampun. Makan masakan gosong kagak nambah gue, Dok. Kelamaan tadi, arang dimakan. Ya, makanan gue tinggal dikit lagi, tinggal ginian doang, men. Sebelah sini ada ikan gak sih? Ya, malah kebakar gue. Udah. Di sini gak ada ikan ya? Gue butuh makanan dulu bentar, Dok, sebelum kita berangkat. Mungkin hari ini kita coba jalan-jalan lagi. Kemarin tuh dalam goa, sekarang kita di luar goa. Nih ada ikan nih. Oh, oke, mayan. Dapat ikan satu. Satu ikan lagi. Dapat. Kenapa gak dapat? Lah, suruh ikan gue mana? Oh nih, sebelah sini. Ya gak bisa terlalu dalam, men. Ya udah gak apa-apa lah. Tadi lu, makan gue yang tadi mana? Oke, udah bisa dimakan, please. Nambah, oke, udah nambah dikit. Eh, suara apaan tuh? Si Odo lagi yang bantai burung, men. Ikan. Kita makan ikan biar sehat, men. Oke, udah kelar. Dan yang kemarin tuh yang hiu-hiuan belum kesep, Dok. Hiunya hilang. Ya udah enggak apa-apa, seenggaknya dapat ginian. Dapat 9 feather. Feather itu buat bikin round, men. Dan ini sepi amat, tumben. Kemarin tuh akhir-akhir kita diserang, men, tapi enggak kerikot. Ya udah enggak apa-apa, diserang mulu, oke dah. Ntar udah nungguin ikan gua kelar, oke? Baru kita jalan-jalan lagi. Oke, kita lanjut lagi, men. Kenapa, Dok? Kenapa? Ada apaan? Enggak. Gue kira ada apaan, Dok. Itu burung di atas bisa dibantai gak sih? Gak bisa, men. Lu mau ngapain? Lu minum, Dok. Ini enak ngapain dia dah. Ada burung mati. Ini gak diambil dah. Si Odo udah ngebunuh doang. Lu gak diambil. Oke, hari ini kita coba jalan-jalan lagi mungkin, men. Atau kita mau build dulu. Di sini ada yang bisa kita build gak, Dok? Harusnya sih ada, men. Ini garden buat apa nih, Dok? Kenapa? Kenapa, Dok? Lu geleng-gelengnya kenapa ya? Kagak ngerti, lu bisa ngomong lu dong. Oke, kita coba buat garden. Garden buat apaan ya? Oke, buat ini, men, buat bikin herb. Kita coba taruh sebelah sini dulu, garden. Siapa tahu berguna, Dok, oke? Enggak guna emang. Kita coba dulu, Dok, gimana sih lu? Taruh aja jauh-jauh, gak apa-apa, ntar bisa dihancurin lagi. Kenapa, Dok? Arang dimakan, saya bukan petani ya. Ya ampun, kita jadi petani aja gak apa-apa, Dok. Oke, terus kita buat lu bentar gini. Bantuin gue dulu, Dok. Itu butuh 4 kayu kayak deh. Nah, ini udah jadi nih. Terus kita isi apa nih, Dok? Lah, ini kita isi apaan, Dok? Itu udah ada yang keisi, men. Ini buah-buah gini bisa gak sih? Oke, gak bisa. Tanaman. Ini gue udah punya tanaman, Dok. Cuman kagak bisa. Ada gimana deh? Kagak ngerti gue. Yaudah, gak apa-apa lah. Udah biarin aja, biarin, Dok. Kita lanjut lagi ya, gentlemen. Mungkin gue coba cek dulu apa yang bisa kita build. Sebelah sini kayak ada trap-trap kayak gitu. Gue juga gak terlalu ngerti. Ada water collector. Ini bisa collect water ternyata. Pakai apa sih namanya? Pakai tempurung, men. Tempurung ternyata banyak gunanya ya. Gue kira kagak gunanya. Di sini kebanyakan trap, men. Trap-trap begitu. Ada trap eksplosif, ada trap-trap kayak gini, trap-trap gede, tapi masih sepi sih, men. Mungkin kalau udah lama-lama rame itu kita bakal coba pasang trap. Tapi sekarang masih sepi, udah kita jalan-jalan dulu aja, oke? Let's go, go. Langsung jalan. Sini juga banyak-banyak buahan nih. Lumayan buat dimakan dikit-dikit, men. Let's go, go. Lu turun aja pake gituan, udah kebiasaan. Asik banget tuh merosot, Dok. Terus dia sampai air ya. Ampun, gue juga dah. Ada komodo. Ada komodo nge-spawn, men. Bentaran. Nggak jadi, Dok. Nggak jadi main gituan gue. Komodo dulu. Komodo lebih penting. Komodo lebih penting, bentaran. Tuh, 2, 3. Jangan rusuh. Mam. Dok, punya gue, Dok. Dok, punya gue. Lu ambil. Gue dapet nggak sih? Dua-duanya dapet nggak sih? Lu dapet, Dok? Dapet. Lah enak bisa dua, men. Komodo tadi mana? Langsung kepake apa? Kagak dapet gua, Dok. Dok si Odo yang dapat diambil, Dok, punya gua itu, Ken. Ampun, no, ada lagi. Awas, Dok. Pakai panah.
lu pakai selepetan, pakai panah. Waduh, tuh 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 tuh. Sabar sabar. Kamu udah sabar. Ya, manain dia. Ya, lari kencang amat dah. Ya udah, kagak ada, men. Kita lanjut lagi aja, Dok. Kagak ada. Nah, kan ada di sebelah sini. Lu jangan pakai selepetan, Odo. Pakai panah. Nah, ini dia. Udah mati belum sih? Belum mati, Dok. Oh, kena enggak tuh? Enggak kena dong. Oh, kena. Lu punya gua, Dok. Lu ambil aja tadi punya gua, gede dapat jadinya. Oke, lu bayangin, men, dapat 1 komodo. Ini panah juga, terus panah gua mana tadi ya? Bodo amat lah, gampang panah. Kita lanjut lagi, Dok. Hei, hei. Kita main ginian lagi. Flying Fox lagi, men. Oke, tungguin, Dok. Enggak bisa tungguin, men. Emang begini, nah, lo kan. Ini ngapa paha gua kelihatan? Perasaan gua pakai baju kayak Odo dah. Paha gua kelihatan, Dok. Oke, aman kan? Ini ngapa gua kayak kelihatan pahanya ya? Paha lu kelihatan enggak, Dok? Kagak, iyalah. Si Odo pakai baju kuntilanak lagi, men. Kita lanjut lagi ke mana nih, Dok? Ke rumah-rumahan deh. Oh iya, ada perahu ya, Maren. Kita belum menjelajah perahu, men. Kui lah, Dok. Kui. Kita kok enggak bisa naik, Dok? Ini gimana dah? Kok kagak bisa naik, nih tenggelam gua. Tali, oh butuh tali. Butuh 4. Nah, tuh udah tuh, udah tuh. Nah, kan kayak gini, coba lu dayung dah. Lu dayung, Dok. Nyetir. Lu kan gua yang punya channel. Lu sono nyetir. Jadi nyetir dah. Nah, si Odo jadi kang nyetir, men. Hei, lu jangan rusuh dong, nyetir dah, Dok. Yang benar. Oke, kita kemana nih? Emang ada jalan, Dok? Ini kayak jalan-jalan. Oh, sebelah sana, men. Ada rumah sebelah sana, no. Di depan ada rumah. Dan ini ada gunung. Kita bisa ke gunung gak sih? Muka gua kesel nih. Muka si Odo kesel, men. Disuruh nyetir kesel lu, Dok. Yang ikhlas lu, gimana sih lu? Yang ikhlas, Dok, kalau ngapa-ngapain. Kesel lagi dah. Oke, kita rumah sampai. Mudah-mudahan di sini enggak ada apa-apaan, Ben. Kita malas lawan-lawan. Lawan-lawan mulu enggak dapat apa-apaan. Kalau lawan kanibal tuh enggak ada apa-apaan, Ben. Enggak dapat apa-apaan. Ceban, ya ampun suruh bayar gua, Dok. Ini udah gua kasih nih. Kalau enggak salah gua punya duit deh. Gua suruh kasih ceban. Nih, Dok, gua bayar, Dok. Tenang aja. Ya enggak bisa gua kasih, Dok. Duitnya enggak bisa gua kasih. Coba bisa dibakar duitnya, Dok. Bilang aja pelit, ya ampun. Dibilang lagi bisa dikasih juga. Oke, kita ketemu rumah-rumah lagi, men. Kemarin kita udah ke rumah-rumah, cuman nggak ada apa-apaan. Mudah-mudahan di sini ada sesuatu. Ini nggak ada apa-apaan ya? Nggak ada apa-apaan, men. Ini apa nih? Bisa dihancurin nggak sih? Nggak bisa dong. Rumah yang sempit banget lagi nih. Harus jongkok, pengen masuk. Kuy, kita ke rumah sebelah sono. Ini masih luas, Dok, ternyata. The forest luas amat, men, mapnya. Oke, di sini nggak ada apa-apaan. Ada rumah lagi nggak sih? Bukan, dan banyak gitu-gituan tuh. Hancurin dulu, Dok. Siapa tahu dapat medkit. Lumayan gua dapat. Awas, asas. Jeger, malah kagak kena dah. Jeger. Dapat sneakers lumayan. Dapat apa lagi nih? Ada laler dah. Di sini ada laler, men. Oke. Dapat baju lagi nih gua nih. Ini baju apa nih? Gua dapat baju lagi, baju merah, men. Suruh kayak pernah dapat deh baju merah. Bilang apa lah. Lumayan keren daripada baju kuntilanak. Sini, ini apa nih? Ada ember gini, men. Ini apaan, Dok? Pocet nih. Jadi merah gua, Dok. Lu juga merah ya? Si Odo. Lu jadi merah juga, kuntilanak merah kita ini, Dok. Apaan? Ninja malah, bukan ninja ini, Odo. Jadi kuntilanak merah ini kita, kuy lah. Udah sono-sono. Iya, jadi ninja ya? Soalnya kita megang samurai juga, men. Dapat merah-merah begini, Dok. Sebelah sini ada koper lumayan, Dok, kalau enggak diambil, Dok. Entar dorong lu. Ini koper lumayan soalnya. Nah kan? Dapat medkit. Medkit gue penuh tapi. Kenapa? Ada tombak, Pak. Mana tombak, Dok? Lah, lu dapat tombak. Di mana? Di sini. Lah iya, ini ada tombak ya. Oh iya, tombak, men. Lu nemu aja, Dok. Di sini ada tombak. Mana tombak? Sebelah sini, men. Kita coba lihat. Awas dulu. Lumayan. Tombak bisa lempar gak? Enggak bisa. Ini apaan? Lah, ada buaya, Dok. Ada buaya. Dok. Wah, digarot gua, Dok. Buaya, men. Coba. Abis, Dok. Udah. Marin. Oh, bisa diginin, men. Abis lu, coy. Mamam. Wah, mau kabur lu. Mau kemana lu? Abis garot gua, mau kemana lu? Abis lu. Terus lu pukulin. Wah, gede amat lagi buaya, Dok. Buaya gede amat, men. Kulitnya bisa diambil. Kita coba ambil, men. Nah lo dapat kulit buaya. Terus ini dagingnya. Nah lo tinggal
buntutnya ada dua, ini palanya ngapa ada dua sarang satu ini kita dok, coba ambil palanya. Nah loh, ini ngapa palanya ada dua dah? Oh ini buat gatak-gatakan dok, jeger. Buat gatak-gatakan, udah buang-buang dok, buang-buang, ini kagak buat apa-apaan, udah biarin. Oke kita dapat buaya, daging buaya, banyak amat men. Gua lagi kispin daging, dapat banyak daging. Terus dapat kulit buaya juga, kulit buaya buat. Oke kita lanjut lagi men. Kita coba arah ke gunung es deh. Siapa tahu nemu sesuatu dok. Coba ke gunung es. Ntar kita nginep aja di sana dah. Soalnya kalau pulang tuh jauh men. Kita hari ini menjelajah aja. Siapa tahu nemu gua unik. Ini gua bukan nih. Bukan ya? Bukan. Ini apaan dok? Warna putih begini, ini salju men. Ini ada daerah bersalju. Cuk, mamam gue tojos, nggak kena dong, nggak enak pakai ginian ternyata nggak enak men. Yo lanjut lagi, ini apaan lagi dah? Ada sepasep? Oh enggak, gue kira apaan? Dingin dok, karakter gue kayak kedinginan dah. Itu apaan? Oh rusa, rusa lumayan tapi daging gue udah banyak sih dok. Yo lah biarin aja rusa, biarin dok, masih dibunuh. Di sini dingin kayak dok, kayaknya. Tapi nggak apa kita jalan-jalan dulu aja. Oke teman, kita ngaso dulu karena udah malam dan sebelah sini itu dingin kalau malam coy. Apalagi di salju. Di sini kita udah buat base cuman nggak bisa disiangin nih dok. Harus nunggu beberapa saat. Ampun dah. Lu ngapain bawa gituan biar serem ya dok. Si dok pakai gitu biar serem man. Lu mau nakut-nakutin kan ibu ya lu jadi kuntilanak. Mana kagak. Terus lu ngapain bawa gitu. Lu jangan kesurupan dok. Kuntilanak mana ada kesurupan. Jangan kesurupan. Jangan aneh-aneh lo. Oke bentaran kita tungguin dulu. Biar siang men. Lama siang udah. Masak mie nyok. Ya ampun emang punya mie di sini. Kagak ada mie. Oh dok. Beli dulu son di warung. Dok beli dulu di warung. Lama amat ya ampun beneran. Masak mie apa? Mie kadal ini dok. Si odoh. Ditaro pancinya. Gue juga punya nih kadal nih. Coba kita taro. Tuh. Masak kadal gitu men. Oke kita tungguin. Ini perasaan gue gak lapar-lapar amat dah. Ngapain kadal gue masak ya? Yaudah gapapa lah. Di belakang ada yang ngejalan. Ada yang lompat tuh. Siap dok. Di belakang ada yang lari-larian tuh. Bocah. Oke aman kan? Dia lari-larian doang men. Aman. Gak ada apa-apa lagi. Mudah-mudahan dia gak nyamperin. Kita dari tadi belum ketemu kanibel dah. Alhamdulillah. Gak ketemu kanibel kita coy. Kenapa? Tumpah. Lah kocak dibalikin dah. Lu balikin ini. Tumpah ini dok. Ya ampun kadal gue kemana ini. Ya ampun nenek ditumpahin. Yaudah gak apa-apa ini kita masih belum bisa tidur coy sumpah. Terjebak ini kita terjebak di gunung es. Oke akhirnya pagi juga teman. Ya ampun lama amat ya dok. Yaudah kita lanjut lagi perjalanan dok. Dok mana? Manain ya ampun lu. Pagi-pagi nguber rusa lu dok. Manain kita yaudah jalan koi. Kita masih perjalanan di dunia es ini, man. Bukan dunia es sih. Gunung salju. Sumpah ini kosong amat, kagak ada apa-apaan. Jadi malas gua sini lagi, man. Kagak ada apa-apaan, coy. Gua kagak ada. Air kagak ada nih, gua haus nih dikit. Oh, air ada sebelah sini, man. Minum dulu. Dan di sini bener aja kita kedinginan, man. Jadi kita harus pakai ginian biar kagak kedinginan. Ini kapok udah kita main kesini lagi, dok. Ngabis-ngabisin klot. Nah, ini apaan, dok? Ini apaan? Kayak batu begini, men. Bukan batu ini, apaan ya? Oh, ini bangkai pesawat, dok. Ini bangkai pesawat kita bukan nih, dok. Ya ampun, masih ada mayatnya, dok. Masih ada mayatnya, coy. Pak sopir. Bukan sopir, odo pilot. Mana ada pesawat sopir. Kasihan amat dia. Tewas dia, dok. Oke. Ya ampun, ini apa nih? Wah, ini apa, dok? Ini apa? Dapat flare gun, men. Lumayan. Ini apa lagi nih? Ngapa ada odo? Ngapa ada anak lu dong malu dok? Ya ampun cepet lagi. Nah ini dia men TV Star's wife dies. Oh ini istrinya mati dok. Istrinya mati kesian amat si odo. Istri lu mati dok kesian amat nih anaknya teman si siapa namanya Jimmy. Lupa gua. Kenapa dok? Oh itu apaan tadi lu ngetik apaan? Oh itu gua sama Narutong. Oh itu Narutong ya anak lu namanya Narutong dok bukan Jimmy. Ya ampun lu pake flare-nya dok. Sayang kan ntar bikinnya gampang kagak tuh. Jadi pake dong ini flare gun ben. Dapat flare gun lumayan. Ini supirnya kita apain dok? Supirnya kasihan amat kebeset-beset ya. Kita abisin nih coba dok. Dok buat dapat bajunya kalau gak salah dihabisin dah. Awas dah dok awas dulu.
abis loh. Gak bisa ya? Gak bisa cek. Gue pengen dapat bajunya supir. Kenapa kagak bisa? Kagak bisa lagi nih. Udah apa belah? Gak bisa ternyata dok. Oke? Kita pakai ginian lagi aja, kedinginan sumpah dah. Lu apain itu dok? Dok, lu apain itu supir? Udah biarin. Ini anak mau diapa? Ya ampun. Dah. Mendem. Lu ngapa mendem dok? Oh enggak, gue kira minum sirup men. Udah keluar, udah keluar dok. Dok, udah keluar. Lu ngapain situ? Udah ya, keluar. Nih, udah rusak dong, bisa dipapain. Yang jelas sih kita ketemu depannya pesan. Ada ya? Udah sih. Gue ngeri adat men. Oke, ini ada ginian. Abisin dok, dapat baju lagi. Nah kan, si Odo jadi pilot lu dok. Gue juga dah. Gue jadi pilot. Hei, kita berdua jadi pilot dok. Mantep nih udah nih, lu nggak jadi kundi lagi, kui lagi tuh jalan lah, kui, kita balik lagi aja teman, kita udah dapat beberapa barang, dapat tombak ginian, terus dapat flare gun sama dapat fotonya si Odo, udah kita balik dah, kenapa dok? Makai seluncuran pak, lu mau makai seluncuran di mana? Emang ada gunung yang mantep dok, kalau ada gunung yang mantep sini dah, sini, lah iya ini kayak enak nih dok, prosotan, yaudah, kui lah. Kita pakai seluncuran. Lu udah duluan aja, belum. Yaudah, kuy. Tuh, 2, 3. Ya, mantul-mantul doang dong. Enggak, prosot, men. Eh, kuy. Kuy, kita prosotan, men. Kuy, wah, keren, men. Terus jalan. Oke, nice banget, men. Kita main prosotan. Ya, jangan main nabrak. Terus, dok. Terus, ya, nabrak dong gua. Ya, udah, dok. Udahan, dok. Asik tadi ya, jauh banget man. Oke, lanjut lagi dok. Siapa tahu ada seluncuran lagi. Gak ada, kanibal kan. Ini hari ini kita senang-senang doang dok. Kagak ketemu kanibal. Kanibal lewat doang soalnya. Ya udah langsung danau lagi. Langsung danau temen yang tadi mah. Ada buaya lagi dok. Do. Nahan. Ya ampun. Dok kasihan dok buaya dok. Kaget gua. Ini aman kan buaya. Oke aman man. Dibacokin sama si Odo. Gua godot Dodo. Ada temennya Dodo, abisin ya Dodo. Mamam lu tergodot. Buaya godot. Abis lu Mamam. Tewas belum tuh? Belum tewas, kuat amat. Tewas ya? Udah tewas deh. Hai. Nah lo kan Dodo, ada kanibal Dodo. Sabar pak. Nih kanibalnya cewek nih Dodo. Abisin Dodo. Udah gue pengen ngambil dulu nih. Dapat banyak lizard skin man. Lumayan. Dapat ini, dapat daging buaya, lumayan dok. Kita coba lihat daging gua banyak, dapat beberapa lizard skin, dapat 4 coy. Mantep amat ini dapat 4. Sekali gini kita berburu buaya aja sini dok. Jadi biarin aja dah, masalah deh ini dok. Di sini banyak buaya ternyata, lumayan dok. Dapat 4 lizard skin man, buat armor. Ada buaya lagi dok, lumayan dok. Bodo amat, ada anaknya tuh dok, di geragot gua ini anaknya dulu. Anaknya diam aja dah. Ya nggak hilang dong. Anaknya hilang men. Biarin aja anaknya, yang penting buayanya dulu. Habisin dong terus dong. Habisin terus lumayan. Rejeki nomplok ini namanya. Gue yang ambil. Mama. Gue yang dapet nih mah dok. Mama tuh ada daging satu tuh. Dapat 4 lizard skin lagi. Armor gue penuh dok. Mama si dok agak dapet lu ya. Hei. Nih makan dulu dok. Bentar dok. Makan dulu gue lapar men. Kepala buaya gak bisa dimasak dok. Udah biarin dah. Awas. Lah. Siapa, Dok? Lah, buaya lagi. Banyak amat buaya di mari, Dok. Dok, habisin, Dok. Lumayan buat lu dah tuh. Armor gua udah pengen penuh udah soalnya, Dok. Lumayan mau kabur kemana? Jangan kasih kabur, Man. Habisin terus, Dok. Habisin terus. Dah, tuh, ambil tuh. Oke, lumayan dapat 4 lizard skin lagi. Ini dagingnya sayang dong kalau enggak diambil. Oh, sudah masih kosong, Man. Oke, kita makan. Oke, lumayan. Dapat banyak lizard skin. Kita gua kurang berapa slot? 4 slot lagi. Tadi digeragot gua sama buaya. Yaudah kuy lah. Kuy udah jalan dulu dok. Ada kanibal dong. Baik buat kanibal sebelah sana kan. 1, 2, 3, 4, 5. Rame amat dok. Cabut dok. Jangan sampai kelihatan sampai sama dia. Kabur. Rumben ya dok. Kita kagak digangguin dari tadi men. Cuman jalan-jalan doang tuh pada kanibal tuh. Kata si Odo ini cat merah bikin nakutin dia. Emang apa? Coba gua deketin ya dok. Lu apa saya bohong lu. Tadi digeragot lagi gua nih. Kita coba deketin, coy. Bener enggak dia takut? Kita coba deketin. Mamang. Sini, Mamang. Hey. Lu jalan-jalan aja lu sini. Takut gak dia? Lah. Takut gak sih? Emang takut beneran dia?
Mang? Lah, lu malah sholat. Bangun. Lu ngapain? Lu malah sholat dia, Dok. Ya ampun. Nah lo. Kabur dia bener. Lah, lu ngapain? Tumben dia gak nyerang, Dok. Bener, Dok, ternyata, Dok. Cat merah bikin dia ini. Ada bayinya, Dok. Dok, ada mutan bayi. Kayaknya mutan bayi gak ngaruh deh. Kalau kanibal masih takut dia. Kalau mutan bayi bodoh amat dah gue dah. Yaudah kita balik lagi. Seenggaknya ternyata cat merah berguna, man. Si Odo, cat merah hilang dah. Gara-gara berendam. Ya, Dok. Cat merah si Odo berendam hilang, man. Yaudah biarin. Udah, Dok, biarin. Kura-kura biarin. Udah punya banyak daging juga. Seenggaknya kanibal pada takut sama gue. Hei, udah kita balik dah. Kita balik ke rumah, Dok. Oke, sekarang gantian gue yang dayung. Gantian, Dok. Ke rumah ya, Pak. Iya, lu kan pilot, Dok. Harusnya lu kan yang ini. Ngapa gua? Yaudah udah pakai baju pilot ya, keren amat ya. Tapi digabung sama armor lizard, jadinya belabang tuh. Belabang apaan dah? Bukan belabang. Jadi belang. Belabang apaan dah? Lu kasih apaan itu, Dok? Gua dikasih apaan itu sama si Odo? Dikasih recehan ya. Ampun, dibayar recehan ya, Dok. Tadi mah gua kasih aja lu recehan. Ini gua ambil dah tuh. Mana recehan? Lumayan, Dok. Thank you. Nah, kan tergaplok. Gak sengaja, Dok. Tergaplok dia habis ngasih recehan. Yaudah kita closing di sini aja, Dok. Dok sini, Dok. Kelamaan gua di rumah. Dan oke, kayak mungkin segini aja dulu episode gua kali ini. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye. Ya ampun. Dok, coba lu turun ke bawah, Dok. Jangan. Dan oke, kayak mungkin segini aja dulu episode gua kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Jangan lupa like-nya sama subscribe-nya, oke? Kita tadi udah dapet flare gun. Udah dapet apalagi tadi? Tombak sama udah dapet cat merah. Lumayan, Dok. Okay.